Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Wawan Kuswanda, guru SMA Negeri 1 Cisaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video praktik baik tentang implementasi kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru melakukan salam pembuka dan menanyakan kabar siswa. Sebelum pembelajaran dimulai, guru dan siswa melakukan pembiasaan positif berupa melaksanakan doa bersama, dipimpin oleh ketua kelas. Dalam kegiatan pendahuluan selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Guru mengecek kehadiran siswa, sekaligus memberikan motivasi atas ketercapaian 100% kehadiran. Guru melakukan ice breaking, berupa penerapan kompetensi sosial emosional, yaitu pengenalan emosi. Guru memperlihatkan 3 emotikon, senang, sedih, dan marah. Dilanjutkan dengan kompetensi sosial emosional yang selanjutnya, yaitu pengelolaan emosi dan fokus. Apabila ada peserta didik yang sedang sedih, maka berikan kompetensi sosial emosional empati. Guna pembelajaran yang lebih efektif, lakukanlah kompetensi sosial emosional layanan menyadari kondisi tubuh atau body scanning. Dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan kelas bersama siswa. Masuk ke apersepsi, guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi pembelajaran yang akan dipelajari. Dilanjutkan dengan pemberian motivasi agar peserta didik bersemangat untuk mempelajari materi pembelajaran yang akan dipelajari. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta penerapan berdiferensiasi dan pendekatan sosial emosional berdasarkan hasil asesmen kognitif dan non-kognitif. Guru melakukan diferensiasi konten dan proses dengan tujuan peserta didik terlayani kebutuhan belajarnya, termasuk kondisi perekonomian. Guru mempersilahkan siswa untuk mencari informasi sesuai dengan minatnya masing-masing, ke laboratorium, ke perpustakaan, atau sumber yang lain. Setelah itu, peserta didik menyusun laporan hasil pembelajaran baik berupa audio, visual, maupun audio visual. Dilanjutkan dengan presentasi tiap kelompok dan kelompok yang lainnya saling mengomentari. Pada sesi selanjutnya, bersama-sama dengan siswa, guru membuat kesimpulan pembelajaran atas materi yang telah dipelajari. Di sekolah kita ingin lebih besar dan lebih dekat dengan anggotanya, sehingga kesejahteraan anggota merupakan harapan terbaik dari koperasi sekolah ini. Masuk ke kegiatan penutup, guru
bersama siswa memberikan umpan balik dan refleksi dari proses pembelajaran. Nah, harapan mungkin kepastinya seperti apa? Lebih baik dan lebih lengkap. Yang lebih lengkap, ya, sehingga bisa melayani seluruh anggota. Ya, anggotanya yaitu siswa SMA tersebut. Siswa. Kendala yang didapatkan oleh kalian dalam mempelajari perkooperasian Indonesia? Sehingga sulit mengeksplorasi ya, oke, sehingga sulit mengeksplorasi dalam mencari ilmu-ilmu baru yang kita bisa dapatkan untuk mengembangkan perkooperasian ini. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Di akhir pembelajaran, guru memberikan kuis sebagai post test atas ketercapaian proses pembelajaran. Semoga kalian tetap sehat dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari berbagai macam mara bahaya. Sampai ketemu lagi di yang kegiatan ditutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Itulah video berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan kompetensi sosial emosional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.